Jeffrey Albuquerque jatuh dari sepeda motor 600cc yang ia kendarai dan tidak ada korban lain dalam kecelakaan tunggal ini. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, setelah kendaraan dikendarainya menabrak pohon. Pasca kecelakaan pun, Jeffrey dibawa ke rumah sakit Pondok Indah. Setelah meninggal, jasadnya dibawa ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk menjalani visum. Ustadz Jeffrey meninggal dunia di usia 40 tahun. UJ meninggal dalam usia 40 tahun dan meninggalkan seorang istri dan juga 4 orang anak. Almarhum rencananya siang ini akan disolatkan di Masjid Istiqlal dan kemudian akan dimakamkan di Karet Bifak selesai dari sholat Jumat. Korban sendiri tergeletak kemana, Pak? Apanya? Korbannya tergeletak kemana? Di sini nih. Agak, iya di sini nih. Di sini. Sini? Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa. Belum boleh.